satu unit mobil Toyota Hilux dengan nopol DP 8509 CD bergerak dari arah utara menuju ke selatan tepat di depan kantor Pengadilan Negeri Baru. Dia menghindari lubang dan karena laju kendaraan tersebut tidak dapat dikendalikan sama si pengemudi, jadi mobil tersebut menabrak trotoar jalan dan pot bunga yang ada di trotoar tersebut. Kejadiannya jam berapa? Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Januari jam 3.30, setengah 4 subuh. Penumpangnya ada berapa? Ya, penumpangnya ada satu orang. Saat ini ya? Saat ini di mana? Saat ini sekarang dirawat di rumah sakit tipe C Baru.